Pak Alek, sehat? Jam berapa nyampe? Dari malam jam 7. Oh, normal lah berarti kalau untuk gaya baibu ya. Jam 7 nyampainya berarti normal. Sehat tulang? Jadi jam 7 untuk gaya baibu, kalau untuk sampai armada di Medan ini adalah normal. Mungkin langsung ke tempat pencucian karena masih ada kelihatannya dari satu yang bisa masuk. Langsung ke tempat pencucian kelihatannya. Ada 7 yang ujung 7 berderetan. Coba komen sahabat-sahabat. Maksudnya sahabat-sahabat Bang Dul Tejemus yang konsiar dimanapun berada. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, di hari Senin ini sahabat-sahabat, jam Senin 7 November jam 6 lewat 57 menit. Armada yang sudah sampai di sini masih gerimis sahabat-sahabatnya, bisa kita lihat. Gerimis. Tuh, masih gerimis. Di sini yang sudah sampai ya armadanya 221 dari Yogyakarta, yaitu dengan gelar Gaib Paibu. Dan karena masih hujan, bisa kita lihat untuk para penumpang juga masih setelah sampai belum bergerak. Ini kita di lokasi tempat turunnya para penumpang dan beristirahat. Di sini adalah ruang istirahat penumpang yang bisa kita tiduran, selonjoran. Tapi meski begitu tetap juga menjaga barang masing-masing. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah di depan. Ini kelihatannya 390 dari Jember dan 275 serta 281. Dan di belakangnya 1050. Ini tempat penurunan paket ini belum buka nih, masih terkunci. Karena bukanya paling jam 7 sampai jam setengah 8 sahabat-sahabat. Nah, sahabat-sahabat, bisa kita lihat ini posisi kita cari tempat yang aman jadi tidak kena hujan. Dan di ujung sana 011, maksud saya yang ini sahabat-sahabat. 011 dari Kota Nopan. Dan biasa kalau 011 ini lumayan cepat sampainya.
yang ekonominya kelihatannya belum juga nyampe. Ini karena di sini masih baru selesai hujan, jadi jalan pun agak sulit. Dan ini 253 artis dari Yogyakarta juga, mungkin ini kemarin sampainya. Ini 010. Ini situasi di belakang ketika baru pagi hari. Dan kelihatannya sahabat-sahabat di dekat kita ini juga di tempat pencucian. Nah, ini 2, 3, 4 juga. Ini berarti ada 3 yang di Mabes ALS yang di trip Jogja. Dan Siti Nurbaya pun kelihatannya cincinnya tadi ada di depan. Ternyata di sini armadanya lagi proses pencucian. 94. Sahabat, yang sahabat bilang ini tidak ada kebersihan, ini bagian kebersihan. Biasanya ini sudah bertugas. How are you, friend? I'm fine. How are you, guys? Jadi sahabat-sahabat, bagian kebersihan sebenarnya ini ada. Kebetulan biasanya sih yang saya bilang, saya datang kemari sebelum bagian kebersihan. Jadi yang saya bilang ini sampah-sampah berserakan. Ini pagi mulai start mereka jam 7 paling cepat, paling lama setengah 8 mereka akan start. Nah, bukan berarti tidak ada bagian kebersihannya. Dan ini 253 yang saya bilang tadi. Dan sana 283. Amanah 137. Mari kita bergeser ke depan. Dan ini 347, 257. Di sini banyak ujung 7 sih kelihatan untuk pagi hari ini. Dan ini 357. Dan 297, 77. Berarti ada berapa yang 7 di sini? 1, 2, 3. Nah, ini sahabat-sahabat. 357. 217 di sana. 77. 297, 257, 347. 137 berderet semua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 berdekatan dengan ujung 7. 7 unit. Ini apa maksudnya nih sahabat-sahabat? 7 unit berdekatan ujung 7. Pas semua berjejer. Ada 7 yang ujung 7 berderetan. Coba komen sahabat-sahabat, maksudnya dari ujung 7 ini 7 armada yang berdekatan siapa? Dan ini kelihatannya Gaib Paibo sudah masuk. Gimana Pak Alek? Sehat? Jam berapa nyampe? Dari malam jam 7. Oh, normal lah berarti kalau untuk Gaib Paibo ya. Jam 7 nyampenya berarti normal. Sehat tulang? Jadi jam 7 untuk Gaib Paibo, kalau untuk sampai armada di Medan ini adalah normal. Mungkin langsung ke tempat pencucian karena masih ada kelihatannya dari satu yang bisa masuk. Langsung ke tempat pencucian kelihatan. Ini pasangannya 211 yang trip Kota Nopan, Empung Godang.
juga sudah sampai di Mabes ALS. Jadi yang untuk tripod Anopan sudah lengkap. Jadi yang saya katakan tadi untuk 011 biasa duluan nyampe daripada 211. Walaupun keberangkatan 211 ini adalah duluan berangkat. Cuman biasa kalau bus-bus yang trip pendek yang Kota Nopan, kalau hari Senin mereka akan berusaha untuk cepat sampai karena aktivitas daripada penumpang ini biasanya di hari Senin bakal banyak yang melakukan aktivitas pekerjaan. Jadi kalau lebih cepat nyampainya, armadanya atau penumpangnya akan lebih nyaman. Jadi bisa melakukan aktivitas tanpa ada libur di hari Senin. Jadi mereka akan berusaha. Ini masih sekitar jam 7 lewat 46 menit. Sementara yang eksekutif tadi nyampainya sekitar jam 6. Dibanding dengan yang lain, nih, kelihatan warnanya agak berbeda. Apakah ini